Oke teman-teman, kita ada di part 2. Kita akan kupas-kupas lagi apa saja koleksinya dari Alindo Floris. Tadi yang part pertama sudah kita review tentang aglonema. Ini ternyata Mbak Wiwin banyak sekali punya anturium cakep-cakep. Boleh Mbak Wiwin ya? Ini dijual semua kan? Dijual. Dijual kan? Semua. Oke, semoga harganya sebat 200 teman-teman. Semoga. Nah ini, kita mulai dari yang sini dulu Mbak Wiwin. Ya, ini mau. Kelari hybrid ya? Pagoda. Sudah belajar induk teman-teman. Berapa Mbak Wiwin? Pagodanya 350-an. Hampir banyak rata. Pak ini bill-nya. Yang 350 yang mana aja Mbak Wiwin? Itu teman-teman. Pagoda. Dan ini pagodanya warnanya gelap ini. Dark foam, Mbak. Dark foam semua ya memang ya? Iya. Tuh teman-teman sudah mulai gede. Yang 350 yang mana aja Mbak Win? 1, 2, 3, 350. Banyak. Jadi Mbak, ada, disana juga banyak. Ada ya? Banyak Pak. Ukuran seginian ya? Ya, rata-rata segini. Tuh. Dia dark foam teman-teman. Nah ini kemarin yang cari dark foam pagoda ini ada, cakep. Tuh. Ini mungkin nanti di apa packingnya agak lumayan Mbak ya? Karena gede. Iya. Agak gede. 350 Mbak Win? 350. Kalau yang ini apa Mbak Win? Silver Hope. Silver Hope-nya berapaan ini Mbak? Silver Hope-nya 150. 150. 4 pilihan. Kalau yang kayak gini itu berapa ini? Yang agak kecil ini? Ini Clary. Iya, Clary. Ini 150-an ada 3. 3 ya, 150-an ya. Nah, itu ya, ada 1, 2, 3. 150 teman-teman. Kalau yang ini, yang belakang ini? Ini ya. Ha-ha. Yang ini 600. 600 apa itu, Mbak? Tahu itu, dakom. Dakom juga, tapi dia agak panjang ya. Macam-macam, Mbak. Nah, ini cantik ini, cantik ini. Ah, tuh yang dipegang Mbak Win tuh. Berapa itu, Mbak? Ini 750. Tuh, teman-teman. Cantik. Lonjong-lonjong kayak gini. Saya ini yang 200 enggak ada Mbak Win ya? Kalau ada yang 200 kayak yang besok jadi. Saya cacahkan. Oh, kalau mau saya. Ini saya kira kayak yang di versi apa yang di session tadi teman-teman. Aglonema ya. Ini tadi 700.000 Mbak ya? 750.000. 750. Kalau ini Mbak Win, ini isi banyak ini. Isi banyaknya 500 aja, Bos. 500.000? Iya. Serius? Isi berapa ya, Pak? Banyak ini. Ini berarti bonggol toh, Mbak? Bonggol. Ya, ini bonggol-bonggol. Jadi ini bonggol. Juga isi. Ini satu sih, itu yang isi banyak. Nah, ini berapa bonggol, yang satu ini? Kalau yang ini 450. Tuh bedanya ini, teman-teman. Uratnya cakep ini. 450. Ya. Recommended, teman-teman. Jadi beda ini. Tuh kan. Ini kelarinya sudah keluar karakter-karakternya keluar, teman-teman. 450 ya, Mbak ya? 450. Yang ini pink bisa gede-gede ini mau dicacahin apa dijual Mbak Win? Kalau ini dicacah dulu aja Pak. Dicacah aja dulu ya? Iya. Soalnya sekarang harganya masih belum ini ya? Iya. Belum, masih membuat sesak di dada Mbak Win. Ini juga mau cacah dulu Mbak Win? Cacah dulu aja Pak. Ini apa warok toh Pak? Warok Pak, betul. Berapa Mbak warok-warok kayak gini? Waroknya 225. Ini 225? Iya. Yang ini juga sama? Size cimit. Yang ikini misan, tuh teman-teman 225 teman-teman. Tuh, cantik. Ini sama ini berapa ini yang pagoda ini? Ini segini. Yang pagoda, disamain aja wis. Berapa 350. Tadi itu? 350 ya? Iya. 350. Banyak. Anturiumnya banyak. Ah, itu. Apa namanya? Castanianum, sirih badak itu berapa, Mbak? Castanya 200. 200 ribu ya? 123. Uh-huh, kalau yang WP itu? WP-nya itu rumpun ya, Pak. Yang ini itu pucuk, yang ini rumpun. Yang rumpun itu 200. Ini yang sebelahnya. Uh-uh. Nah, yang itu 150. 150 aja. Menor, teman-teman. Kalau saya mending yang 200. Isinya banyak. Nanti dicongkel jual anaknya. Nah, ya. Bisa ngurangi modal, Mbak ya. Betul. Nah, itu salah satu jurusnya Mbak Wiwin, teman-teman. Ini Anderson ini, rumpunan Anderson. Ada Anderson rumpunannya itu 400. Teman-teman jangan kaget ya. Di sini mungkin teman-teman akan lihat kok ada putih-putihnya. Iya. Ini itu fungisida. Kenapa putih tanamannya fungi, Mbak Wiwin ini apa namanya utuh-utuh cakep-cakep karena disemprot fungisida Mbak ya? Iya. Biar ini biar awet. Nah tuh. Jadi ini bukan noda atau bukan defect teman-teman ya. Memang nanti kalau dilap ya hilang. Cantik Pak nanti. Cantik Pak. Lagi. Iya. Ini Mbak tadi yang rumpunnya berapa ini? Kalau yang ini 600. Soalnya rumpunnya. Apa itu? Wah ini kalau ketemu sama teman saya yang BLT gadul itu Mbak Win itu iya. Ketemu gini udah tangannya gatel Mbak.
Caca. Ya. Caca, gitu. Ya kan jual segini Mbak, mesti di sayang jual segini. Oh, oh, sayang. Biasanya sayang. Tuh diambil satu-satu baru dijual. Betul. Gitu kan teman saya satunya itu, Mbak. Ini Anderson berapa, Mbak Win? Ada Andersonnya 225. 225 tuh mana-mana teman-teman. Flobe-flobe jual berapa, Mbak Win? Flobe-flobenya itu 250, Pak, minor-minor. Minor-minor ya. Kebanyakan isi 3 ke atas ya, 3 ya. Plus, 2 plus ya. Iya. Nanti kenapa ini anu karena lebih besar. Betul. Yang ini kan lebih kecil, daunnya lebih tapi ya begini. 250, Mbak ya? Iya. Belakangnya ada domes. Nah, domes itu berapa domesnya, teman? Domesnya 325. 325. Tuh teman-teman yang kemarin beli mahal-mahal enggak kuat. Sekarang waktunya beli. Ah itu jungle fever itu dijual. Harganya di 1 juta. Nah, ini teman-teman, jungle fever ya ini. Jadi ada jungle fever, ada snowdrift, Mbak ya, beda ya. Iya, itu snowdriftnya di ground, Mbak. Ah, tuh, mana yang snowdrift, Mbak? Hijauannya. Nah, ini kalau ini snowdrift, teman-teman. Iya. Ini snowdrift ya. Snowdrift. Kalau jungle fever yang tadi. Oke, ini kalau di ground-ground gini masih diperbanyak lagi atau dilepas, Mbak? Kemarin tuh ada yang mau dengan harga segini ya, cabut, Pak. Oh, cabut. Cabut. Orang Blitar ternyata keren-keren, teman-teman. Dateng langsung rampok. Nah, ini berapa ini SS ini? Itu short, Pak. Oh, sudah short. SS-nya mana yo? Ini lah. Nah, itu. Berapa itu yang SS yang itu? SS-nya 400. 400 ribu. Ini tadi yang ini ya, yang rumpunan tadi ya. Tuh. Ini berapa warok ini, Mbak? 1,5, Pak, dark form. Udah panjang, teman-teman. Berapa daun ini ya? 4 daun. 1, 2, 3, 4 pucuk. Ya, itu pucuk. Wah, dulu satu korek api 1 juta. Harinya sekarang memang waktunya beli ya. Ini berapa, Pak? Dress leri apa enggak paham ya, Pak. Dress leri berapa? Kalau itu 550. Kalau ini? Ini juga dress leri apaan enggak tahu lagi. Kalau yang ini 600. 600 ribu. Ini Forgetty X ini berapa nih? Forgetty X-nya ini 500. 500. Silvernya lebih banyak ya, Pak. Terus ada ininya loh, Pak. Cantik. Betul. Ada maniknya. Ini berapa nih, Mbak? Itu sold out ya? Sold out. Di Pak. Pak BLT. Ah, kalau BLT enggak apa-apa, enggak usah, enggak apa-apa. ini sebenarnya dress tadi. Bukan. Hofmani katanya. Oh, Pak BLT Hofmani katanya. Hofmani ya. Heeh. Menurut Pak BLT ini. Kalau ini, Mbak. Itu apa ya? XX apa iki ya, Pak? Enggak tahu tapi harganya itu 250. Beneran? Cakep Pak. Tapi, Pak. Ambil ya, aja, Pak. Ah, tuh kan cantik ini 250 ribu. Rekomendasi teman-teman ini kayak yang mangkok sama ini ya, mangkok apa X ya, apa silver hoop ya, apa ya Pak BLT ini mangkok ya, mangkok ya, hybrid ya. Mangkok hybrid. Kalau yang itu kan mangkok hybrid juga. Ah, ini kalau yang ini satunya berapa, Pak? Yang mana? Gak apa saya. Nah, ini aja yang lebih enak, Pak. Lebih mudah kalau saya. Nah, ini. Ini berapa ini? Itu 350. Tuh, ini kalau ini sering banyak mangkoknya, banyak silvernya. Tuh. 350. Ya. Yeah. Tuh, teman-teman pecinta anthurium, ini recommended. 350, Mbak ya? Iya. Yeah. Sini aja enggak worth, Pak. Iya, wes. Mana lagi nih? Nah, ini berapa ini? Ini Dora X. Berapa ini yang ini? Kalau yang ini 850. Oh, saya kira 250, nanti saya langsung saya sendiri, Pak. 850. Tapi recommended. Langsung deal ya, Pak. 250. Oh, tak deal, Pak. Jadi enggak jadi tak review ini kalau 250. 850, Mbak ya? Iya, betul. Tapi recommended loh ini, Mbak. Serius. Cantik, teman-teman. Cantik. 850, teman-teman. 850. Oke. Yang ini sebenarnya saya tuh tadi agak menyet. Tadi ada ekonomisnya. Mana Pak, yang Pajeng. Ada ekonomis mana? Laku. Oh, laku, Pajeng. Yeah. Laku alias Pajeng. Ini berapa ini, Pak? Kalau itu hanya 450. 450. Bersil ya, Pak. Dora silver ya? Iya. Yeah. Kalau yang di belakangnya itu induk. Oh, induk. Belum dijual, belum. Berarti. Yang ini dijual. Ini berapa yang ini? Yang itu 600. Gede loh, teman-teman. Tuh, pakai gini aja, Mbak. Waduh. Gini aja kalau Pak Jambi, Pak. Wih, gede. Pak. Berapa, Mbak, ini, Pak? 600. Wih, gede, teman-teman. Serius. Gede-gede di sini. 600 ribu untuk Dorayaki Silver. Hybrid. Tuh, gede. 600. Lumayan, tapi nanti ini paketnya. Packingnya lumayan. Beneran. Nah, yang ini, Mbak.
Itu NMS, Pak. Mau diindukkan dulu. Anu. D3. Dereng didol. Betul. Dereng didol, teman-teman. Nah, ini. Ini Forgetti ya, Pak? X apa Klari ya? Klari berapa ini, Pak? Ini 1 juta. Ini barang unik ini. Jarang-jarang loh ini, Pak. Iya, barang unik ini benar. 1 juta ya? Udah tongkol semua. Iya. Jadi. Wah, barang unik, teman-teman. Kalau pecinta anturium ini mesti mau ini. 1 juta, Mbak ya? Iya. Nah, yang ini juga Forgetti. Forgetti ini berapaan ini? Forgetti-nya di rata-rata yang berapa? 400. Yang ini 400. Kalau ini ori, Pak. Oh iya, ori itu. 400 ribu ya? Kalau ori 350 cuma 2 daun soalnya. Bonggolan? Iya, Pak. Yang pucuknya yang mana? Pucuknya kayak short ya, Pak. Sudah short. Iya, ini kan tinggal bonggol-bonggol ya. Kecem ini. Ah, itu ya dipegang agak unik nih. Twister. Oh, twister. Aneh ini. Berapa ini, Mbak, twister? 400. 400 ribu. Aneh ini. 400 ribu ya twister ya? 400. Tuh, 400 ribu, teman-teman. Kecil, kecil tapi pedes. Tapi cakep. Cakep. Jarang, masih langka. Masih ini maksudnya masih jarang di pasaran. Twister, Mbak ya? Twister. X itu berarti, hybrid itu berarti? Hybrid. Hybrid ya. Oke. Saya tadi sempat lihat ada yang potongan ini dijual apa enggak ini? Apa, Pak? Nah, ini versi ekonomis nih. Ini biasanya teman-teman yang suka versi-versi ekonomis, Pak. Nah, berapa ini, Mbak? 300. Ini sih, Pak. Oh, sudah bisul ya? Bisulnya. Sudah bisul. 300? 300. 300. Kalau yang satunya? Kalau satunya ini 200. 200 ribu. Satu trah juga kayaknya. Iya. Nah, ini. Bisulnya sudah bisul. 200 ribu, yang ini 300. Iya. Kalau anu, teman-teman, masalah daun pancing, no problemo. Yang penting sudah ini, Mbak ya. Ah, ini nih yang seperti kelewatan, Mbak. Ini Sweet Love Hybrid. Sweet Love Hybrid berapa nih, Mbak? 250. Ini, teman-teman. Ini enggak apa-apa, ini nanti dikasih hilang. Hilang. Jadi ini fungi, Mbak ya. Fungi. Ya. Ah, ini nih. Ada yang dijual enggak nih marmu-marmu ini? Ini sama ini. Kalau yang ini berapa? Kan bonggolnya ya. Ini pucuk-pucuk. 3,5, Mbak. Ya, ini 3,5. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 daun. Kalau yang ini sama 3,5 3,5 juga. Ya tuh, teman-teman, kalau yang apa marfar 8 daun ya, marfar yang dijual mana, Mbak? Nah, itu cantik itu berapa tuh, Mbak? 1,5. 1,2,3,4,5 ketemunya 300 ribuan sudah belah, teman-teman. 1,5 tuh yang ini. Yang ada lagi nggak selain ini? Ini berarti bonggol ya. Oh, ini pucukan tuh, Mbak? Pucuk, Pak. Ini pucuk. Ini, ini daun kepel. Betul. 2 daun, berarti 3 daun aktif, teman-teman. Berapa, Mbak? 900. 900 ribu sudah belah. Ini apa? Marble tuh, Mbak? Marble, Pak. Marble lokal ya ini ya? Lokal. Agak ini. Agak apa namanya? Kaku. Ini lagi dicari sekarang. Lagi tren yang marble lokal. Berapa tadi? 900. 900 ribu. Oke. Mana lagi, Mbak? Nah, itu. Ini prospek kontes, teman-teman. Ini kan daun pancing. Ya. Ini daun pancing ya. Daun pancingnya ini. Ini as. Daun kedua, daun ketiga, daun keempat. Ini prospek kontes berapa, Mbak? 1 juta. 1 juta, teman-teman. Kalau yang suka kontes-kontes, nih, ini bahan kontes. Karena daun asnya masih ada. 1 juta, Mbak ya? 1 juta. Recommended. Kalau saya boleh bilang, kalau teman-teman mau ikut kontes, ini recommended. Ini, teman-teman, asnya masih ada. Tinggal ditotol. Oke, next, Mbak. Next. Ini semangat. Juga dijual loh, Pak. Ah, ini berapa ini? 5 juta. Daun barunya cakep ya. Nah, ini kalau ketemu sama teman saya yang Kediri rumah bunga, langsung diparani kan, Mbak. Berapa daun ini, Mbak? Berapa ya, Pak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 daun. Tuh, Kediri rumah bunga ini 15 daun, roset tinggal ditoto, Mas. Berapa ini, Pak? 5 juta. 5 juta. Ini di anu ya? Kalau yang ini belum. Belum. Apalagi kopi gajah sih kan banyak tuh, Pak. Nah, ini apa ini? Apa, Pak, ini tadi, Pak? Dress Larry berapa, Pak? 500. 500 ribu. Weh. Banyak, bagus-bagus, teman-teman. Oke, yang ini, Pak, yang kecil-kecil itu berapa, Pak? Kalau ini? Heeh.
Ini 800. 800 ribu. Oke, yang ini? Yang kayak gini-gini berapa, Mbak? 900. 900 ribu isi 4. Yang ini? 1 juta. 1 juta. Ini juga prospek kontes. Oh, tapi ini agak defect dikit ya. Iya, defect. Yang tadi itu loh, cantik. Meskipun kecil tapi spek kontes, teman-teman. Ini 1 juta. Kalau ini buat tampilan bisa. Ini buat tampilan enggak apa-apa, teman-teman. Kalau ini buat tampilan. Masih ada daun ininya. Oke. Ternyata harta karunnya di belakang banyak, teman-teman. Wah, pelanggaran ini enggak diperlihatkan. Nah, ini berapa nih? Ini silvernya 600. 600 ribu. Ini dijual enggak, Mbak? Belum, Pak. Ini belum. Masih ini ya. Rusak ini dijual. Rusak. Ah, ini. Ini rumpunan berapa itu, kelari rumpunan yang ini? Itu bukan rumpun sih, Pak, gendut aja. Oh, gendut ini. Berapa itu, Pak? Bukan rumpun. Kalau itu yang 400. 400. Kalau yang ini? 350. 350. Ah, ini yang silver ini. Silvernya itu 300. Yang agak kecilan ini? 175. 175 malan. Tuh, wow, teman-teman. Nah. Ah, tuh 175 kalau mau yang gede itu 300 ya. Ya. Ini 300, yang ini 175. Nah, monggo terserah jenengan mau pilih yang mana. Oke, Mbak. Yang ini, Mbak. Yang ini 250. Enggak tahu apa ya. Apa ini, Pak BHT? Ini roset loh, bagus tuh, teman-teman. Dorayaki hybrid juga. Iya, Dorayaki hybrid. Hybrid ya, Pak. Oh, di sini anu, anthurium cakep-cakep ini di sini. Ini juga enggak tahu apaan. Yang penting dulu itu beli diperbanyak, digedein gitu berarti, Pak ya. Betul, Pak. Yang penting suka, sikat. Ah, ini ini. Apa namanya? Kalau ini ODD ya, radikan. Oh, radikan. Kalau yang ini dijual. Berapa tuh, Pak? Ini 300. Kenapa kok ini enggak ODD, Mbak? Karena udah stok banyak, Pak. Nanti habis aku. Oh, gitu. Jadi disisakan satu. Ya, sisain. Yang dijual satu ini ya. Ya. Berapa, Mbak, yang ini, Mbak? 300. 300 ribu. Ini dijual nggak kuper ya ini, Mbak? Dijual, Pak. Dijual ya? Semangat banget, Mbak. Berapa ini? Pak, kalau soal jual. Ini berapa ini, Mbak? 125 saja. Oh, gede. Ya. Gede loh ini. 125, teman-teman. Yang ini, yang satunya ini berapa ini? Oh iya, sama ternyata. Milih aja nanti. Milih ya, ada ready dua ya. Yang daun kecilnya masih loh itu. Yang ini? 200 silver. 200 ribu? Ya. Gede, teman-teman. Recommended ini. Ini cakep. Ah, ini ada yang ini nih. Berapa ini, Mbak? Yang kecil itu yang sama kayak tadi, 175. 175, jadi disamakan ya? Iya. Oh, mana nih, Mbak, yang dijual-jual lagi, Mbak? Ah, yang di tengah. Nah, ini berapa? Ini ada yang dijual nggak ini yang tampil-tampil? Ya, masih banyak, teman-teman. Apa ini sehari ya, di review nggak habis ini. Tuh, di belakang masih banyak tuh. Tuh, belakang masih banyak itu. Ini kalau teman-teman semua main ke sini boleh, Mbak ya? Boleh, monggo. Nanti bisa menghubungi ya. Nji. Daerah Doko, teman-teman, mumpung masih musim duren. Banyak duren. Nah, ini agak lucu nih, agak unik ini. Apa namanya? Kadaka variegata. Berapaan, Mbak, ini? Mbak? Itu cuma 100. 100 ribu ya? 100 ribu. 100 ribu untuk kadaka variegata. Gedenya kayak gini, teman-teman. Cakep toh? Kadaka variegata 100 ribu ready 2. Mana lagi, Mbak? Ini strawberry es ini, Mbak. Strawberry ice. Ini cuma 150 tuh, Pak. 150 ya, strawberry es ya. Berminat nanti sama Mbak Win akan ditarik kasih pot. Nah, ini sekam, full sekam, Pak, soalnya. Ini full sekam. Jadi aman dicabut. Ini cakep ini. Ini jenis apa ini? Itu kadaka kobra yang sudah matur, Pak. Oh, gitu. Berapa, Mbak, yang kadaka kobra? Yang sudah maturnya 150. 150 ya? Ada size cimit, Mbak. Perlihatkan. Tuh, kan? Banyak toh, teman-teman. Tuh. Oh, variegatanya banyak di situ juga. Wah. Ternyata ATM-nya di balik meja, teman-teman. Oh, ini yang kecil apa size, Mbak? Oh, iya. Size cimit. Berapa yang cimit-cimit gini? Cimitnya 60.000. Yang ini tadi 150. 50 tuh. Lama, yang Pak, gede, jadi kayak gini tuh. Lama ya? Berapa lama, Mbak, dari sini ke sini, Mbak? Lupa aku, Pak, tapi lama. Satu tahun? Nggak sampai. Nggak sampai. Satu tahun nggak sampai. 6 bulan mungkin ya? Ya, mungkin 6 bulan bisa. 60.000 tadi ya? Soalnya berapa? Itu sisa jualan dulu segini, terus jadi sisa ini, jadi segede ini gitu. Yang tadi 60.000. Betul. Yang ini 150. Iya. Nah, disesuaikan sama budgetnya, teman-teman. Kalau mau yang ekonomisnya 60.000, kalau langsung tinggal sudah gede tinggal menikmati 150.
6 bulan lebih teman-teman. Kalau saya sih ini rekomnya, karena 6 bulan dari sini ke sini 6 bulan. Tapi kalau teman-teman suka menikmati proses, monggo ini yang 60 ribu disesuaikan sama ini teman-teman. Ini ada panda galaksi, ini berapa nih? Galaksi panda galaksinya 125. 125 ya. Ini apa nih, Mbak? Ini jose loh, Mbak. Josenya hijau, Pak. Bunggul ya ini ya. Iya. Bunggul teman-teman. Apalagi nih, Mbak? Ini mojito, ini berapa mojito ini? Mojitonya 100. 100 ribu. Apalagi ini, Mbak? Ah, coba yang di sana apa? Kalatea? Kalatea, Pak, yang tengah. Nah, tuh kan. Sehari nggak akan cukup nih teman-teman. Di belakang masih banyak lagi itu. Buat nyacah-nyacah. Oh gitu. Oh ini iya. Area karantina. Tapi ada dorsil sih di belakang. Ada ya. Dorsil. Segini itu berapa, Mbak? Kalau segini, Mbak? Kalau black lipstick yang sudah tampilan kayak gini tuh 200, Pak. Wih, serius tuh, Mbak? Serius 200. Gede loh, Mbak. Tuh rekomendasi teman-teman sudah tampil. Tinggal taruh. Just. Tinggal taruh. Ini juga sama berarti? Sama. 200 ribu. Kalau yang merah ini crimson berapa? Kalau crimsonnya 350 ribu. Lebih mahal ya, Pak, crimson, Pak ya? Iya, lebih mahal crimson tuh. Eh, tapi tampil loh, tinggal menikmati saja. 350 ya, ini 200 ribu. Iya tuh. Kalau yang ini, Pak, itu Libiana berapa, Pak? Libiana ini yang rumpun segede. Dua ya. Ha-ha. Rumpun duanya 400. Kalau yang kecil ini beda nih ya. Makoyana lokal itu. Oh, ini Makoyana. Oh iya. Yang ini tadi, Bro. Ya ini ya maksud saya ya. Maksudnya ya, tadi. Ini Libiana. Libiana ada 1 2. 1 2 3 4 5. Oh. Berapa? Oh, ini Libiana 6. Semua. Berapa tadi yang ini, Pak? Yang gede ini berapa? Kalau yang gede ini 600. 600. Kalau yang kecil ini? Kalau yang kecilan segini ini anak-anak juga lho, Pak. Isi 3 lho berarti dia. Oh, isi 3. Heeh, 300. 300. Kalau ini 175. 2 jadi, tahun. Disesuaikan nanti ya. Tinggal teman-teman kalau pengen yang Libiana langsung hubungi Mbak Wiwin aja ya. Nanti tinggal difotokan gitu ya. Wah, yang ini Mbak. Ini ada Jungle Rose, ini Libiana juga. Jungle Rose berapa, Mbak? Ini Jungle Rose-nya 150.000 serumpun. 150 ya, rimpun ya. Nah, ini Medallion. Ah, Medallion berapa Medallion? 150.000. 150.000. Oke, mana yang belum ada nih? Itu ada Flame Star Hybrid. Ini ya? Ya. Berapa, Mbak, ini rata-rata? Flame Star Hybrid ini, stok yang dicobain seginian ya? Ini 300 aja. 300 ribu ya? Dulu saya beli per daun 100, Pak. Pernah beli. Ya ini, berawal jadi terus tak berbanyak. Jadi banyak. Ya. Makanya teman-teman. Per daun 100. Dulu tinggal hitung. Makanya kenapa Mbak sekarang bisa jual agak murah karena hasil tanian. Tani sendiri, ya. Kalau ini yang tadi ya, merah tadi ya. Crimson. Ini size segini biasanya saya jualnya 250.000. 250. Wih. Jumbo, Pak. Ini kalau berarti kalau kirim itu di luar sana ada yang jumbo ini. Kebanyakan kecil-kecil. Iya, kebanyakan kecil-kecil. Ini berarti kalau dikirim lepas pot, Pak ya? Lepas, Pak. Biar enggak kena, Pak. Media. Aman kok. Masih biar enggak kena volume. Iya, betul. Volumenya lumayan loh, Mbak. Kalau Kalatea tuh. Ah, ini. Ini Jungle Rose. Sampai berapa yang ukuran segitu? Kalau ukuran segitu 250. Kalau ini Pink Jessie. Nah, Pink Jessie berapa? Pink Jessie-nya start 150. Mulai 150-an kalau ya. Kalau ini rumpunan. Oh. 250. Tuh, teman-teman. Kalau ini Pink Rosie. Ya? Pink Rosie berapa, Pak? Pink Rosie-nya 150.000. 150.000. Oke. Ini tadi sudah, yang ini. Ah, ini berapa nih, Mbak? Dijual enggak nih, Mbak? Lindian ini. Kalau segini kemarin. Hah? Saya keluarin satu, Pak, kemarin tuh 650. Segini ya, 650 ya, Mbak ya. Enggak tahu anak piro wae itu. Ini yang naruh loh, Mbak. Beda lagi, Pak. Ini yang ngopo, Pak, yo? Oh, yang ini yang naruh. Ini ya. Yang naruh. Kalau ini? Ini juga naruh gitu semua tuh, nih. Ada yang lebih berat lagi. Kalau yang di depan tadi? Coba tak lihat ya. Ini naruh. Naruh lebih mahal daripada yang bulat. Ini sama, Mbak ya. Ah, ini yang beda nih, yang belum ada nih. Yang mana? Ini. Linden ini toh. Ini linden berapa? Oh, linden. Lindennya 250. Aduh, dua wawih, Pak. 250 ya. Kalau yang ini beda kan juga, Mbak? Yang ini jenis apa, Mbak? Aku kok lupa ya, Pak. Berapa itu? Kalau ini kan udah rumpun ya. Itu sama, 400. Petani tuh lupa ID nggak masalah. Yang penting nggak lupa harga, Mbak ya? Iya. Harga nggak lupa harga. Oke, ini apa namanya?
begonia Pak. Begonia nanti kalau teman-teman mencari begonia bisa langsung hubungi Mbak Wiwin. Sampai berapa rata-rata begonia Mbak? Kalau begonia itu 25-an. 25-an ya? Boleh. Tuh, kalau di kulak beda ya harganya. Beda ya? Lagi. Ada minimal ya, ada minimal pembelian beda teman-teman. Tuh. Gini nih apa tuh Mbak namanya? Kok lucu-lucu nih Mbak. Kitonia. Berapa kitonia, Pak? Kitonia berapaan Mbak? 25-an. 25-an ya? Iya. Hampir semuanya sama. Sama. Itu sudah mix loh Pak warnanya. Sudah mix ya? Oh iya. Oh pasti 25 itu mix. Gini. Iya, mix. Ya worth it loh Mbak. Ya. 25.000 dapat beberapa petani jenis. Petani sendiri tak keluarin murah-murah, Pak. Nah, tuh teman-teman nanti bisa video callan aja atau kirim foto gitu boleh, ya. Boleh. Aku mau yang jenis ini. Nah, ketemu nanti berapa kirim gitu. Oke, tuh. Nah, ini Flame Star. Yang tadi kan hybrid toh, Pak. Heeh, yang ini yang orinya berapa yang Flame Star-nya? Flame Star-nya 75-an aja. 75-an. Oke. Wah, banyak ternyata teman-teman. Ada lagi enggak yang dilepas-lepas, Pak? Belakang. Belakang ada dorsil. Tuh. Kita bongkar. Oh, ini yang buat ini ya. Cacah mencacah ya ini ya. Iya. Agak-agaknya kayaknya di sini ternyata teman-teman. Waktu luang nyacahnya di sini. Hmm. Ini adanya dorsil, Pak. Oh iya, berapa Mbak yang segitu? Kalau dorsilnya yang size gini-gini ini 200. 200-an ya? Iya. Oh. Dorayaki Silver 200-an yang ekonomisan, teman-teman. Kalau yang depan tadi sudah gede-gede. Iya. 200 ribuan, Mbak ya? Iya, betul. Banyak. Ready banyak. Beli banyak beda, Mbak ya? Beda. Tuh nanti kalau teman-teman mau dijual lagi, kalau 20 ada ini, teman-teman. Ada Mbak 20 Mbak ya. Ini bawahnya ada. Ada. Nanti tinggal langsung konfirmasi ke nomor WA-nya Mbak Wiwin. Nah, apalagi nih Mbak yang agak. Nah, kayak gini nih. Ternyata rumusnya ini Mbak Wiwin adalah dikasih fungi supaya. Kemarin banyak yang tanya, Pak. Oh, gitu. Apa ini terus funginya pakai apa terus gitu. Tapi memang akhirnya cakep-cakep utuh-utuh. Karena kebanyakan mungkin, kalau Pak. Anturi mah agak susah tuh, Mbak. Seminggu sekali fungi. Seminggu fungi sekali ya. Plus tak. Fungi itu plus campur lagi vitamin. Ada vitaminnya juga. Ada. Kadang dicampur sama B1, ke minggu depannya lagi udah tak ganti lagi. Oh gitu. Nah, fungi kadang mix sama. Tapi fungi tetap rutin ya seminggu sekali ya. Fungi nya seminggu sekali. Karena ini kan terbuka Mbak ya. Iya. Jadi takutnya ada dari sawah atau apa bawa-bawa ya, ini ke sini. Supaya karena kalau tanaman aret kan perform daunnya yang dinilai. Iya Pak, apalagi musimnya kayak gini ya. Nah betul. Tampilannya. Tampilannya harus benar-benar dijaga. Oke Mbak Wiwin, terima kasih loh Mbak. Ini sama-sama. Mulai dipas belakang kita obrak-abrik. Terima nanti kalau teman-teman berminat minta tolong dibantu Mbak Wiwin ya. Iya. Nanti nggak apa-apa tuh direpoti ada apa-apa. WA masuk dan lain sebagainya nggak apa-apa Mbak Wiwin ya. Setiap hari seperti itu pekerjaannya. Oh setiap hari seperti iya, itu ya. Malam gitu ada customer Mbak minta videonya ya udah ke greenhouse. Nah teman-teman, ini syaratnya siap melayani dengan sepenuh hati siap. Teman-teman. Pengiriman dari Blitar, Doko, Kabupaten Blitar. Nanti teman-teman kalau berminat salah satu atau salah semua bisa langsung di screenshot kirim ke nomornya Mbak Wiwin. Mbak Wiwin terima kasih terima sudah kasih dibantu. Iya, sama-sama. Dan teman-teman terima kasih sudah Mbak nemenin saya review-review di Alindo Floris Mbak ya. Iya, betul. Semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.